sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Kalau sedang macet, banyak-banyak berselawat. Karena marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, cukup kita marah rame-rame. Gerakan marah nasional. Enggak selesai. Emangnya kalau ngelihat lampu merah, lalu kita marah, marah, berubah jadi jauh? Tidak. Cukup dengan selawat. Makanya nanti kelihatan lampu merah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga berubah, sudah 5 menit datang. Berarti memang koslet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak ibu nanti pulang begitu juga. Kalau ibu marah-marah, marah ibu itu, bapak mau kemana aja tadi? Sudah saya lihat kemana? Kenapa WA-nya jalan terus? Ketika telepon kenapa enggak diangkat? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kalau dilawan enggak selesai. Nanti sebaliknya gitu juga. Ketika bapak marah, kamu tadi jalan sama siapa? Pergi sama siapa? Pulang kenapa lambat? Dibalasnya sallallahu ala man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajat. Darajat artinya tangga. Darajat artinya tangga. Siapa yang banyak berselawat dinaikkan ke atas tangga. Saya enggak percaya tuh Pak Ustaz. Siapa yang berselawat naik tangga? Siapa yang bilang selawat naik tangga ke atas? Yang enggak percaya selawat naik tangga, saya satu kali selawat langsung naik 2 tangga. Yang berselawat naik ke atas, tangga kemuliaan, kebaikan, keberkahan akan naik ke atas. Abdul Somad diberikan tempat ini bukan karena jabatannya. Abdul Somad diberikan tangga ini bukan karena kemuliaannya, karena dari mulutnya tetap mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz tutup pengajian ini dengan selawat? Karena tadi dibuka dengan selawat pakai duf. Itu yang dipukul itu namanya duf. Bahasa Arabnya artinya duf. Kita nyebutnya rebana, Pak Ustaz. Rebana itu yang dinyanyikannya. Rabbana salli ala man ya humarhaba. Rabbana, karena sering rebana, apa tuh? Rebana. Gendang. Tradisi ini harus terus sihat. Ketika Habib Umar bin Hafiz datang, pakai rebana, ramai. Ibu, kalau punya grup rebana, pakai. Saya diundang di acara Bapak Angkatan Darat punya grup rebana. Di kantor polisi, di Polres ada grup rebana. Terus ibu-ibu terus rebana. Kalau tidak, ini akan dikalahkan oleh keyboard tunggal, keong racun, kucing garong, cinta satu malam. Grup selawat, terserah apa namanya, ini terus, karena isinya selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustaz, kami yang perempuan boleh enggak selawat? Boleh. Indonesia berselawat menjaga keutuhan umat, bangsa. Ini mesti sering-sering acara selawat. Katanya perempuan enggak boleh selawatan, Pak Ustaz. Karena suara perempuan itu aurat. Perempuan enggak boleh bersuara. Nanti kalau perempuan enggak boleh bersuara, kata sambutan dari Ibu Penggerak Dharma Wanita PKK. Gimana Aisyah mengajar? Gimana Fatimah bicara kalau tidak boleh suara? Jadi suara yang enggak boleh itu suara apa? Suara yang mendesah-desah, merayu-rayu, mendayu-dayu, itu yang enggak boleh suara. Kenapa enggak boleh? Karena ada laki-laki fi qalbihi marad,
laki-laki dalam hatinya ada penyakit. Begitu dia dengar suara perempuan, dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara Google aja dia error. Rumah Anda tinggal dua jalan lagi. Jangan belok simpang pertama karena rumah janda. Suara Google aja dia error. Oleh sebab itu maka suara perempuan gak apa-apa. Suara ibu-ibu solawat, ya gak apa-apa. Itu yang sedang banyak ditanyakan ke saya. Ustaz Somad, apa hukumnya solawatan? Anak gadis yang bersolawat, ya gak apa-apa. Yang gak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya kalau ada telpon salah sambung, ibu harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Jakarta. Lagi acara apa? Istiqlal. Gitu. Ini enggak. Di mana? Istiqlal. Sebentar ya. Itu yang membuat error itu. Ini kita jaga semua. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun